Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalau ke Bandung Raya sudah berangkat dari stasiun Harupugur menuju ke stasiun Cicalengka. Datangan saya sini itu untuk hunting kereta api lokal Bandung Raya yang hari ini full semuanya. Personil lokal Bandung Raya itu menggunakan lokomotif CC206 ya. Jadi sekarang keretanya akan datang lagi dari arah Cicalengka, balik lagi ya. Saya akan tunggu di ujung sana, di ujung barat stasiun Harupugur untuk hunting kereta api kembali. Nah, ini sekarang saya sudah berada di ujung barat dari stasiun Harupugur. Terlihat karena treknya lurus, jalur kereta apinya juga mantap ya, bergelombang seperti itu. Sinyal ngacung aman, sinyal masuk ngacung yang bawah aman, masuk jalur belok yang merupakan jalur 1 stasiun Harupugur. Nah, silakan disimak oleh teman-teman semua kereta api lokal Bandung Raya. Persiapan masuk di jalur belok jalur 1 stasiun Harupugur. Angin pada sore hari ini sangat kencang sekali, mengganggu ketika saya mengambil gambar, tapi tidak apa-apa ya. Sekarang kita dapatkan lokal Bandung Raya menggunakan lokomotif CC206 kembali diberangkatkan dari stasiun Harupugur menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Next, setelah KA Lokal Bandung Raya ini melintas dan sudah menjauh mengarah ke arah Rancaekek, kita tunggu KA Lokal Bandung Raya dari arah stasiun Rancaekek.
Di ujung sana teman-teman sudah bisa lihat kalau ke Bandung Raya ya, karena kameranya mengarah ke arah barat, matahari sudah bergerak ke arah barat, jadi ikut backlight. Sinyalnya masih belum mengacung, belum aman. Nah, sekarang sinyal sudah ngacung, kereta api aman untuk masuk stasiun Haur Pugur dan masuk jalur lurus stasiun Haur Pugur, yaitu jalur 2. Silahkan disimak oleh teman-teman semua, keretanya persiapan merapat stasiun Haur Pugur. Keretanya sudah merapat jalur 2 stasiun Haur Pugur, saya langsung ganti baterai. Ternyata baterainya habis lur. Aduh, menyedihkan sekali ya, jadi terganggu tadi. Untuk penumpang ke lokal Bandung Raya yang turun di stasiun Haur Pugur ternyata banyak sekali ya kawan. Tuh lihat, banyak yang turun di stasiun Haur Pugur ini. Sangat beruntung sekali, karena PT Kereta Api masih menjalankan ke lokal. Dan tentunya ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk mereka yang bekerja pulang pergi dari Bandung ke Cicalengka atau ke Garut. Makanya KA lokal ini masih bisa berjalan dan dipertahankan oleh PT Kereta Api. Mantap, euy. Setelah tadi hunting KA lokal dari arah Rancaekek, sekarang kita hunting KA lokal dari arah Cicalengka. Nah, KA lokal ini adalah KA lokal yang tadi saya shoot. Biasa kalau KA lokal dari arah Cicalengka itu masuknya ke jalur 1 stasiun Haur Pugur. Silahkan disimak, keretanya sudah berbelok dan masuk di jalur 1 stasiun Haur Pugur. Setelah naik turun penumpang di stasiun Haur Pugur, KA lokal Bandung Raya, tujuan akhir stasiun Padalarang diberangkatkan dari stasiun Haur Pugur. Banyak sekali kereta api yang lewat di sini, didominasi oleh KA lokal Bandung Raya menggunakan lokomotif CC206. Mantap pisan.
dan kita akan tunggu kereta api penutup. Hunting saya pada sore hari ini sinyal menunggu normal, yaitu KA lokal Cibatuan yang akan membawa saya pulang ke stasiun Cibatu. Hunting menutup pada sore hari ini sambil saya mau pulang, yaitu hunting KA lokal Cibatuan. Ini adalah KA lokal Cibatuan yang pertama dari Padalarang, tujuan akhir stasiun Cibatu. Silahkan disimak oleh teman-teman semua, keretanya masuk di jalur 2 stasiun Haur Pugur. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.